Modalnya berapa? Modalnya berapa? Kadang 1 juta lebih, kadang 2 juta. Lemarinya 2, Pak, tapi dikasih masuk karena kena panas. Jadi mama punya modal 1 hari 2 juta. Tadi yang kemarinnya 2, Pak. Tadi yang bawa pindah banyak tadi. Saya iya, Pak. 5 orang sampai lebih banyak mana? Orang tapi ada pulang untuk persiapan besok. Persiapan apa? Persiapan penjualan nanti besok. Sudah di sini. Iya, kalau sudah sore pulang mungkin untuk besok lagi. Apa tadi kok saya demo-demo? Iya. Kita senang, Pak, datang pada kondisi. Oke, ya udah gitu aja. Ya, nih untuk tambahan modal. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi demo apa coba? Ya, makasih. Ya, terima kasih kedatangannya, Pak. Selamat datang, Pak Jokowi. Tolong diperhatikan kami yang pedagang kaki lima. Rasanya sekarang Presiden sengaja datang ke sini. Rasanya gimana? Alhamdulillah, senang sekali. Ya. Ditanya berapa modal sehari, kadang 1 juta, kadang 2 juta modal. Terus kita, alhamdulillah, terima kasih. Terus ada anaknya sekolah, ada kelas berapa, SMA kelas 1. Mau dibantu, iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bapak. Ya. Enggak, cuma kata bantuan itu aja. Presiden bilang apa? Alasannya mau apa Bapak kesini? Mau lihat tadi spanduk mereka, kita katanya kira mau demo. Iya, kami kita demo minta bantuan gitu. Kok tahu Presiden lewat sini? Tahu dari mana? Tahu kan dari orang-orang. Orang-orang Pak Polisi lewat-lewat, kita lewat-lewat. Tanya ada apa, sedikit lagi Pak Presiden lewat. Sudah kita tulis cepat-cepat. Iya. Kita sedikit cepat. Langsung kita berdiri di pintu. Iya, alhamdulillah. Datang Presiden Jokowi. Iya. Ya, mudah-mudahan ke depannya baik. Alhamdulillah baik. Bapak. Ibu sehari-hari dagang apa, Bu? Gue. Namanya siapa, Ibu? Ibu Juhari. Juhari. Iya. Asal Makassar, Enrekang. Oke. Iya. Iya, saya di Sorong sudah 50 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.